Viral video pria gelisah menunggu sang istri melahirkan anak pertama. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @bahagiaterus Minggu 22 November 2020. Video yang membuat warganet terharu itu telah ditonton lebih dari 5,7 juta kali. Pengunggah menyebut pria dalam video tersebut merupakan adiknya. Sang adik terus mondar-mandir menunggu anak pertamanya lahir. Pengunggah video diketahui bernama Vivia Rasta Septa pada Sabtu 21 November 2020. Vivia mengaku panik setelah mendapatkan kabar bahwa adik iparnya telah pecah ketuban. Sementara, Glenn yang berada dalam video tersebut saat itu gelisah karena tak bisa mendampingi istrinya yang melahirkan melalui operasi sesar. Saking tak tenangnya, Glenn bahkan tak mau makan dan minum. Pria tersebut terus berdiri di depan pintu ruang operasi sang istri. Glenn langsung merasa lega dan bahagia setelah anak pertamanya lahir. Bahkan, Glenn menangis di depan pintu saat mendengar suara sang anak. Hingga kini, video yang diunggahnya sudah ditonton lebih dari 5 juta kali. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.